Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Astel Content. Kali ini Astel Content akan unboxing laptop Tab Gaming ya, merek Asus. Ini sudah Core i5 dan ini juga sudah ada VGA-nya. Sudah dengan VGA-nya. Untuk harga ini sekitaran 10 jutaan ya. Untuk harganya ini gaming ya, untuk Asus, yang mana laptop ini baguslah untuk dibuat desainer, kemudian rendering dan lain sebagainya. Oke, kita langsung buka saja ya. Seperti apa penampakan laptopnya di dalamnya. Kita buka menggunakan gunting seperti ini. Kita buka ya. Kita buka. Saja di dalamnya dos laptopnya ya, seperti ini. Oke, di dalamnya ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada tas ini ya, ini ada tasnya, ini ada tas gendong, ini tasnya besar. Lah saja dulu. Di dalam boxnya ini ada apa lagi? Tidak ada ya. Kita di boxnya kita taruh saja dulu di sini. Nih, kita langsung buka isi laptopnya. Isi laptopnya ya. Nah, ini. Kita cek. Tulisan Tab Gaming di sini ya. Ini ada sound di belakang seperti ini. Dan untuk di sampingnya ini cuma ada satu USB, kemudian di sini ada apa ini? Ada lubang port di sini ya. Ini satu, kemudian enggak ada lagi. Dan di sampingnya lagi di sini ada port audio, kemudian type C, kemudian USB. Ya, USB saat ini ya, 1 2, kemudian ada port HDMI, kemudian LAN. Dan ini untuk chargernya di sini ya. Nah, untuk penampakannya seperti ini di dalamnya. Keren. Keren ya. Ini ukurannya 15 ya. 15, berapa gitu ya. Nah, ini. Dan tentunya ini sudah backlit ya, sudah ada lampu berkedip-kedipnya di sini. Oke, kita cek kelengkapan di dalamnya, apalagi yang ada di dalamnya. Ini ada apa ini namanya? Ada kitab-kitabnya ya, ada kartu garansinya juga ya, di sini. Oke, ada apa lagi? Dalamnya ini masih ada teman-teman, ini ada more gitu, ini kayaknya ini untuk mengganti hard disk ya, atau menambah hard disk, dilengkapi dengan more seperti ini untuk hard disknya. Dan di dalamnya ini ada chargernya, kabel powernya ya, ini ada power chargernya. Dan ini ada tulisan 150 watt. Tinggi banget ini ya. Ini besar ya. Chargernya ini besar. Dan ini untuk colokan ke arus listriknya. Luar biasa ini besar ya. Oke. Ini saja ya untuk ini penampakan yang dalamnya ya. Dan ini tentunya ini keyboardnya sudah backlit ya, berkedip-kedip seperti ini, berwarna-warni. Nah, bagus. Dan di sebelah sini ini ada tulisan Asus Tab Gaming F15 ya.
Dan di sini juga ada tulisan gini ya. Ada Aura RGB Military Grade. Nah, gini. Ini ada tulisan Intel Core i5. Ya. Luar biasa ini. Bagus, bagus. Dan bermanfaat ya. Barangkali nanti mau beli bisa tanya-tanya harga juga ya. Ini ya. Ini saja dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.